sampai itu perlakuannya buat aku tuh luar biasa. Aku dijemput sama mobil yang mewah, aku dikasih hotel yang mewah, terus pas aku nyampe di hotel tuh semuanya marang makanan untuk dibawa pulang oleh udah ada, untuk dimakan di hotel udah ada, terus aku diajak jalan-jalan. Semua yang aku tunjuk, aku cuma nunjuk doang, semua yang aku tunjuk tuh jadi milik aku gitu. Jadi aku rasa ya ampun, ternyata seperti ini ya, jumpa fans tuh enak banget sih. Semua yang aku mau ada di depan mataku gitu loh. Jadi semua yang aku lihat, bagus ya, jadi milik aku. Cuma hanya bisa foto doang, jadi milik aku. Jadi pokoknya kemarin ke Surabaya, aku senang banget sampai aku sangat senangnya ketinggalan pesawat.